dan tentunya prestasi yang harus ditorehkan dan diraih oleh Bintang Timur Surabaya. Perjuangan babak kedua sudah dimulai. Fajri Zikri. Ada Sani Rizky. Berbahaya tadi, Sani Rizky terlalu berani. Pasingnya begitu dekat. Ah, sayang. Dari Sani Rizky tadi gagal untuk bisa dihentikan oleh Iqbal. Padahal dia sudah berada dalam posisi yang cukup enak ya, ya. Di depan sendirian. Oh, cukup berbahaya. Dan kita lihat akhirnya gol bersarang dari pemain Hong Yen Takam. Sayang sekali. Ya, kita lihat bagaimana Kia Fisak. Ya, ini juga sampai tidak diduga ini. Bola dari samping. Sementara Nazil sudah terlanjur maju. Gagal untuk bisa melakukan blocking ya. Sebuah defense yang sangat kurang cermat. Betul. Ini paket jeger nih. Delho di belakang. Nazil berupaya untuk ikut membantu serangan ya. Cukup berani Nazil. Ya. Cukup berani. Cukup berani. Dan ini dia. Oh! Untuk Indonesia. Ya. Bintang Timur Surabaya. Andri. Melalui Andri Kusiawan. Luar biasa gesit. Dan juga Sobat Sport dimanapun Anda berada. Ya. Kita lihat. Andri Kusiawan. Ini lewat aksi dari Nazil ya. Nazil. Berawal dari Nazil yang terus menekan. Dan akhirnya bola berhasil direbut oleh ada Samuel Eko tadi di sana. Satu hal yang saya apresiasi adalah bagaimana Samuel Eko melakukan kontrol dengan solnya, dengan kuda-kuda yang begitu yakin melakukan balik ya di Saksong Krau. Hong Yen Takam, rotasi dan perputaran mereka sangat baik ya ke situ. Iya, ini adalah permainan yang biasa diperlihatkan oleh Hong Yen Takam ya. Gaoki Saud. Ini dia kesempatan. Itu dia Sobat Sport dimanapun Anda berada. Luar biasa. Sebuah permainan apik yang ditampilkan oleh Hong Yen Takam. Namun mampu dibaca, diantisipasi dengan baik dan diselesaikan dengan sempurna oleh Edison Makado Kelho. Ya, Edison Makado Kelho, Tony Uginyo, mampu memberikan satu...